Untuk memastikan ada tidaknya prajurit TNI di Kodim 1014 Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, terkait dengan penggunaan narkoba. Seratusan prajurit mengikuti tes urin. Pelaksanaan tes dimulai dengan diperiksanya urin Komandan Kodim, yang kemudian diikuti oleh para perwira, bintara, dan tamtama. Letnan Kolonel Derajat Triputro, selaku Dandim 1014 Pangkalan Bun mengatakan, tes urin dilakukan untuk mengantisipasi adanya prajurit yang menyalahgunakan narkoba. Dan hal ini sebagai bentuk tanggung jawab TNI kepada masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkoba. Dandim juga menegaskan apabila ada anggotanya yang terkait dengan penggunaan narkoba, apabila terlibat pengedarannya maka akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku, baik itu hukum militer maupun hukum sipil. Dengan sanksi hukuman terberat, pemberhentian secara tidak hormat. Melaksanakan pengecekan urin bagi anggota dalam rangka mengantisipasi penyalahgunaan narkoba. Pagi hari ini dilaksanakan diambil sampel sebanyak 100 orang prajurit 1014 Pangkalan Bun, termasuk saya sendiri, Kasdim, perwira staf, dan anggota. Jadi kegiatan pagi hari ini itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba. Tanggung jawab kami dalam arti kita menunjukkan kepada masyarakat bahwa Kodim 1014 Pangkalan Bun ini bersih dari narkoba. Dari hasil pemeriksaan urin para prajurit, tidak ditemukan adanya urin yang mengandung zat yang terkait dengan narkotika. Rudi Bintoro dan Ririn Binti melaporkan dari Kota Waringin Barat.